Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman. Nama saya Muhammad Afan Barok. Nama panggilan saya Afan ya. Sekarang Afan mau menunjukkan bibit kayu gaharu grinop. Oh ya, ini kayu gaharu grinop berasal di Indonesia Timur. Oh ya, kalau mau dijual mahal, diinokulasi atau disuntik ya. Ini teman-teman, ini bibitnya. Ini teman-teman, kita miliki Mas. Oh ya, ini teman-teman. Kita miliki dulu ya. Oh ya, ini ya. Untuk teman-teman, jangan sampai salah ya bibitnya. Yang terutama kalau teman-teman mau beli bibit tuh daunnya. Nih, kalau bibit kayu gaharu grinop tuh kayak gini daunnya. Yang terutama tuh daun. Biar tahu teman-teman. Jadi ciri-cirinya di daunnya Mas ya. Iya. Gak bisa dibohongi ya. Oh ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nomor teleponnya Mas Afan, hubungi 0812-2777-9812 atau 0857-4234-7787 ya. Dan ada di website www.bibittanaman.co.id dan di Facebook jual bibit tanaman ya. Oh ya teman-teman, untuk pembelian bibit kayu gaharu grinop tuh tergantung besar kecil, tinggi pendek, dan jumlah sedikit, jumlah banyak dan sedikitnya. Oh ya, dan teman-teman, misalnya Mas Afan punya toko online seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya. Oh ya, Mas Afan itu nggak punya karena harga ongkos kirimnya terlalu mahal. Oh ya, untuk Afan itu mencarikan harga yang murah ya, misalnya kayak bis, kereta, dan apalagi ya, dan lain-lainnya ya, kayak gitu nih. Ini ya, bibit gaharu grinop Mas ya. Ya, ini ya kayak gini daunnya, jangan sampai salah. Ini daunnya seperti ini nih. Ini. Ini jadi untuk video kali ini tanggal berapa Mas? 28 September 2021 ya. 28 September 2021. 2021 ya. Ya. Jadi tanggal 28 September 2021 Mas Afan menunjukkan bibit kayu gaharu grinop Verstegii. Ini endemik atau asal dari wilayah Indonesia Timur, Mas. Tadi yang bilang Mas Afan ya. Ya. Ini bibit ukuran tinggi berapa, Mas? 1,3 meter sampai 2 meter lebih. Coba Mas tanya gini, Mas. Tingginya seberapa, Mas? Tuh. Oh ya, teman-teman. Kalau teman-teman tuh gimana ya? Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng dan like, share, dan komentar ya teman-teman. Jadi Mas Afan ini menunjukkan bibit kayu gaharu, jangan sampai salah ya, seperti apa nanti gaharu grinop, kan gaharu jenisnya kan banyak. Ini yang punya Mas Afan Mas ya. Ini Mas Afan tadi udah sedikit menjelaskan, ini mungkin diulang lagi. Jadi untuk harga sendiri tergantung ukuran besar kecilnya tanaman sama jumlah pembeliannya Mas ya. Oh ya, ini stok per tanggal 29 September 2021. 28 tadi 28 ya? Iya. 28. 28 September 2021 ada 1000 batang. Oh, ini stok di lokasi Mas Afan ada 1000 batang ini ya? Iya. Ini untuk sampel Mas ya? Ini nanti kalau ada yang tanya ukuran kecil gitu kan, ada Mas? Sudah. Terus apa namanya, yang tadi Mas Afan sedikit sudah menjelaskan, Mas Afan intinya tidak punya toko online untuk saat ini, seperti Bukalapak, Shopee, dan lain-lainnya. Karena Mas Afan dulu pernah pasang iklan di sana Mas? Ya, pernah. Pernah pasang iklan di sana, cuma apa namanya, karena itu sudah masuk dalam sistem, jadi ongkosnya mahal Mas ya. Jadi nggak bisa alternatif yang lain.
Jadi kalau misalkan beli tempat Mas Afan, aman gak Mas? Aman dan aman. Oh, 100% aman dan aman Mas ya. Jadi kalau pembelian bibit di tempat Mas Afan itu aman dan amanah. Dan kalau misalkan pembelian sedikit bisa dicarikan Mas ya, untuk alternatif. Alternatif untuk ongkosnya yang murah seperti mungkin pakai bis, kereta dan sebagainya Mas ya. Atau ekspedisi Mas ya. Kalau pakai buku lapak atau yang lainnya itu tidak bisa Mas ya. Oh ya, ini teman-teman jangan lupa ya. Kalau ciri-ciri teman-teman beli bibit itu perhatikan daunnya kayak gimana ya. Ini yang coba Mas Aman diambil sampel yang lain sana. Itu ini udah jelas sana coba Mas. Ambil satu Mas coba. Agak tinggi teman-teman. Ya. Ambil coba. Nah, ini. Ini ya yang tinggi 2 meteran ini. Coba Mas Aman tangannya ke sini Mas, dipegang ke atas. Nah, itu. Tuh tinggi 2 meteran. Aman ini bibit super. Tidak tembus, tidak stres. Dekesteran polybag besar Mas ya. Iya. Iya. Hmm. Ini. Ini bukti. Taruh tempatnya lagi Mas. Taruh tempatnya lagi. Ini di sini ada sekitar 1000. Ah, serobo mas dibetulin. Dibetulin yang rapi. Coba yang sana Mas. Ini masih ada. Ambil satu Mas. Ini yang pendek ya, Pak. Yang pendek. Ambil satu. Ini yang ukuran pendek 1 meter 30 Mas ya. Iya, 1 meter. Ini. Ini ukuran pendek 1 meter lebih lah. Ini yang paling pendek ini. Yang ada di lokasi ini. Coba daunnya Mas. Ini ya, lagi ini yang masih kecil. Kalau lagi lah ini. Itu ke sana itu. Coba Mas ambil yang itu satu lagi yang agak besar. Nah, sana lagi. Itu. Nah, itu Mas. Ini. Ya, bibit kayu garu brino. Ini bibit kayu garu. Agak tinggi lagi. Tangannya Mas. Itu. Ini bibit. Ini batang besar istimewa nih. Iya yang besar. Jempolnya coba Mas, jempolnya. Jempol tuh. Jempol yang tuh sama jempolnya Mas Awan, batangnya lebih besar bibitnya Mas ya. Iya. Aman ini, super sekali ini. Super istimewa ini. Taruh tempatnya lagi Mas, dirapikan. Oh itu roboh. Daunnya dirapikan. Nih, coba ke sana. Coba buka ke sana, Mas. Tuh. Iya. Tuh. Coba buka. Dibuka gitu, Mas. Buka, Mas, biar kelihatan. Buka gitu giniin. Diginiin. Nah. Tuh, Mas Afan nih. Ini segini ya, teman-teman. Ini bibit garu greenup, Mas ya. Oh iya. Afan belum tuh pesan ya. Oh ya, ini pembibitan atau lapaknya Afan ada di Desa Samping, Dukuh Gentan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ya. Jadi lokasi pembibitan atau lapaknya bibit Mas Afan ada di mana Mas? Desa Samping, Dukuh Gentan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini untuk para penonton yang misalnya masih ragu-ragu dengan channel YouTube Mas Afan, bisa langsung ke lapak atau pembibitan langsung Mas ya? Iya. Di Desa Samping, Desa Samping, Dukuh Gentan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Mas ya. Iya. Itu lapaknya pembibitan Mas Afan langsung. Jadi kalau masih ada yang ragu atau apa segala macam, curiga segala macam, silakan dengan senang hati Mas ya. Iya. Bisa datang cek langsung bibitnya seperti apa dan bagaimananya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Oh ya, teman-teman. Untuk teman-teman kalau mau lihat beneran tuh bibitnya teman-teman, kalau mau lihat beneran bibitnya palsu atau enggak, teman-teman kesini aja ya. Di Desa Samping, Dukuh Gentan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oh iya, yang selengkapnya ada di deskripsi bawah ini ya. Oh jadi untuk informasi nomor telepon atau WA dan
lapak atau tempat bibit Mas Awan itu, kalau yang belum paham bisa lihat di deskripsi di bawah ini Mas ya. Nah seperti itu ya. Jadi semuanya informasi insya Allah sudah lengkap. Cuma ini kalau untuk kelebihan Garu Green Up itu kalau mahal nanti di inokulasi Mas ya. Inokulasi dan disuntik pakai obat Mas ya. Jadi nanti biar harga jualnya lebih tinggi Mas ya. Dan harum Mas ya. Nah ini jadi untuk yang di video ini kali ini tanggal 28 September 2021 ini ukuran yang tinggi 1 meter 30 sampai 2 meter lebih, ini pembuktian. Silakan cek dan datang langsung ke lokasi Mas ya. Nah ini sekali lagi seperti ini ya. Ini ada 1000 batang ukurannya. Barang istimewa dan super sana. Gitu. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng dan like, share dan komentar ya. Kita sudah dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa bertani ya. Jangan malas bertani ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa semangat ya. Terima kasih. Semangat.